Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, di sini saya akan membagikan custom ROM untuk HP Redmi Note 9. Dan kali ini saya menggunakan custom ROM yang bernama Arwa OS. Namun di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu custom ROM yang sekarang saya gunakan, yaitu menggunakan Strike OS. Oke. Jangan berlama-lama, langsung aja kita masuk ke penginstalan custom ROM Arwa OS nya. Kemudian setelah kita selesai menginstal, akan saya review sedikit custom ROM ini seperti apa gitu ya. Seperti biasa, langkah pertama kalian matikan HP terlebih dahulu, kemudian masuk ke TWRP dengan cara menekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Ini berlaku bagi yang sudah install TWRP dan HP kalian juga sudah ter-unlock bootloader. Kalau belum terunlock atau belum install TWRP, silahkan kalian tonton video yang di atas ini, di atas kanan, atau saya taruh di deskripsi. Oke, ini sudah masuk TWRP, kalian klik wipe, kemudian kalian klik dalvik, data, dan cache. Nah, setelah selesai, kalian langsung install bahan-bahannya. Oke, ini sudah selesai, kalian back dulu, klik install. Nah, di sini kalian cari bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya udah saya taruh di deskripsi, silahkan kalian download terlebih dahulu. Yang pertama kalian install Ephemerly-nya. Ini tahap ini nggak lama, cuma sebentar aja. Ini harus install ini ya, kalau nggak pasti nanti bakal bootloop. Setelah itu kalian install custom ROM-nya. Oke, kalau di tahap ini pasti agak lama gitu ya, karena emang yang install segala macam, karena ini sudah termasuk nih gaps-nya, jadi lama gitu ya. Jadi tunggu aja sampai selesai. Jadi saya cepatkan videonya. Lalu klik wipe atau dalvik, kemudian swipe to wipe. Oke, ini udah selesai. Setelah ini kalian harus format data terlebih dahulu. Di sini klik yes. Oke, di sini emang harus di format data dulu ya. Kalau enggak biasanya tuh bakal bootloop gitu ya. Jadi data-data di HP itu memang harus bersih gitu ya, agar tidak mengalami bootloop. Nah, makanya untuk bahan-bahan custom ROM ini sebaiknya kalian taruh di SD card gitu ya, menyimpannya gitu, agar nanti pas format data itu nggak hilang data-data filenya yang sudah kalian download itu gitu ya. Oke, ini sudah booting ya, berarti ini berhasil. Sekarang saya setup dulu, saya cepatkan. Oke, tunggu dulu. Kemudian di sini setelah ini saya akan mereview sedikit custom ROM ini seperti apa gitu ya. Oke, ini udah masuk. Wah, kalau menurut saya ini lancar sih, smooth lah. Oke, kita masuk ke tentang ponselnya terlebih dahulu. Kita intip dulu custom ROM ini seperti apa. Untuk kita masuk ke tentang ponsel. Oke, untuk Androidnya Android 12, kemudian versi Arwa OS nya itu kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Ini sudah include GPPS ya, jadi aman gitu. Kemudian kita cari tampilan terlebih dahulu. Oke, nah di sini juga banyak ya fitur-fiturnya, ukuran font, ukuran tampilan, warna, dan sebagainya gitulah. Kemudian kita ke penyimpanan. Oke, untuk penyimpanan keseluruhan itu 16 GB, cuman untuk penyimpanan sistemnya itu cuma 7. Ini termasuk ya, termasuk nggak terlalu gede banget gitu ya, nggak nguras banget internal gitu. Oke, kita masuk ke wallpaper dan gaya. Nah, di sini ya seperti Android 12 pada umumnya gitu ya. Kalian pasti nggak asing gitu kalau kalian pengguna Android 12. Kemudian di sini kita cek ke navbar-nya untuk bug-bugnya itu apa aja, ada apa enggak gitu ya. Oke, kita drag dulu ke atas, kita mau cek dulu seperti apa. Oke, kita cek. Udah nggak ada, ini aja yang penting. Oke. Yang pertama untuk lampu center aman. Kemudian data aman. Oke, kalian bisa lihat lokasi aman. Hotspot juga aman. Kemudian untuk
wifi juga aman, tema juga aman gitulah. Kalian bisa memilih tema gelap atau tema terang, itu bebas. Kemudian sini untuk kamera kita cek dulu. Oke, di sini aman ya. Oke, silahkan kalau kalian mau coba, bahan-bahannya saya taruh di deskripsi ya. Kalau kalian penasaran dengan custom room ini, silahkan coba terlebih dahulu seperti apa gitu ya. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.